Halo, halo geng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, siapa-siapa yang menonton video aku ni, mudah-mudahan korang semua sentiasa dilimpahkanlah dengan segala rahmat, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik-baik sahaja. Okey, pada hari ni geng-geng Skomadi, dia orang buat ride pergi ke Kuala Selangor. Ha, kat mana kot? Tempat akulah kan. Jadi mustahil lah aku tak boleh join. Okey, untuk ride kali ni bersama dengan geng-geng Skor Madness, Skor Madi Ceras, geng-geng Royal Royal Alloy. Kita orang nak pergi dekat Bocah Cafe kot, dekat Ijuk. Lepas tu nak pergi dekat Bukit Malawati. So bila dah dekat Bukit Malawati tu, memang dah lalu dekat area rumah akulah. Jadi aku usaha juga lah untuk pergi. Aku just tunggu dekat exit Ijuk lah. Dua orang sampai dan tunggulah ke mana haluan yang seterusnya dia orang akan bawa. Aku just follow je. Dia tak perasan. Lombahan aku daripada tadi kan. Ingat dah datang kan confident masuk. Oh, tahu tu. Faham ni apa? Ingat senyap-senyap masuk Esaga ni. Kalau aku tengok, ada Esa selok asal dah asap atas. Mengecik semua. Lupa minyak dah bersepah kan. Ada apa? Cek minyak, lupa tu. Tak ketat. Betulah, aku mandi dengan vibrate. Mana berpisah tiada. Gagal semua. Ya, lah. Kita rek, kita dah lama kan tak kumpul buat ramai macam ni. Alhamdulillah, kita dapat balik lah. So, harap lepas ni kita akan potong lagi lah hutan lentang punya. Hutan lentang kita kumpul 32 biji. Cukup mandi sahaja. So next, insyaAllah kita akan buat lagi. So, apa-apa pun terima kasih daripada Skor Madness. Kita orang anjuran daripada Skor Madness. Ni kepala Skor Madness, ni kita orang punya pemain. Okay, owner Skor Madness. Okay, so kejap lagi kita akan masuk Bocah Cafe. So kat sana nanti kita ada sediakan sedikit minuman dan kudapan lah. So kita orang sediakan air dengan kudapan. So kalau ada yang nak minum air lain atau nak makan yang lain, boleh je, tak ada masalah. Tapi atas tanggungan sendirilah. Itu je lah, lain tak ada apa pun. So, nanti kita akan menuju kat sana lah. So kat sana pun kita nanti kita stay dulu. Nanti dia bagi tempat kita tu, tengok jana. So nanti nak order tapi nak makan. Sebab dia kat sana dia konsep dia food court. Kat sana konsep dia food court. Kat sana. So nanti tak ada apa pun. Tujulah. So last kali Abang Bos, terima kasih banyak-banyak. Terutama daripada geng akhir. Ni sepek. Sepek satu buat tender lagi tu. Tapi dia cuba banyak. Alhamdulillah kita boleh support dia lagi.
Yalah, tak ada apa weh. Apa-apa pun terima kasih banyak, terutama pada GRA. Serius. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Okey, jom. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim.